guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Senang sekali saya dapat bersama dengan anda sekali lagi dalam segmen Tang Kelentang bersama Chef Mas pastinya ya. Alright, alhamdulillah. So, okay, sekejap ya. Saya nak switch on. Berbasi. Bismillah. Okay. Okay, anda tunggu sekejap ya. Okay, sekejap. Okay, pada kali ini guys, pada kali ini ke kawan, saya ingin memasak udang masak black pepper versi Mas. Ya, saya udang masak black pepper versi Mas. So, ini dia. Seperti mana anda dapat lihat, okay, ada udang semestinya. Okay, ini sepaket udang ya. Sepaket ni, alamak saya buka berapa kandungannya. Tapi boleh beli di pasaraya lah ni. Saya kena bayar saya lah yang saya turun berikan di pasaraya. Nak beli di pasar pun boleh juga, terserah anda. Okay, dan juga saya turut menggunakan sebiji bawang Holland, 2 batang lada merah. Dan ini dia, sedikit daun kari juga saya turut masukkan nanti. So, bawangnya tu dengan kari dan juga lada itu ialah bahan terakhir. Okay, so saya nak tuangkan minyak masak ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. So, bagaimana dengan anda pula kawan-kawan? Masak apa hari ni? Makan apa hari ni? Okay, sekejap ni ya. Okay, dan ada lagi bahan lain. Okay, bahan lain juga. Yes, plus sikit lagi. Alright, okay, jom. Okay, sebenarnya saya beritahu kepada anda tadi. Alright guys, alright kawan, yang ni udang masak black pepper versi Mas. So, of course lah, ada black peppernya. Di manakah black peppernya? Tada! Ini dia. So, saya telah menggunakan sos black pepper. Okay, di sini ada juga nama Sim Long, as you all can see here. Okay, ada juga nama Sim Long. And don't worry, ianya halal. Okay, ianya halal. So, saya telah menggunakan ini. Dan juga, of course, ada sedikit garam juga. Nanti saya akan bubuhkan di dalam. Okay. So, kita tunggu minyak dipanas sejenak. And of course, ya, udang tadi tu telah pun dibersihkan terlebih dahulu dan dituliskan. Ya, saya. Okay, dan sebiji bawang Holland tadi, guys. Sebiji bawang Holland tadi. Saya rasa macam ini. Sebahagian itu, saya akan masukkan ke dalam minyak. Bila minyak dipanas, saya masukkan sedikit. Dan daun kari juga, eh, sedikit saja. Sedikit saja, saya tak masukkan sebab ada sebahagian dia saya nak jadikan garnish bahan terakhir sekali. Apabila udang black pepper tu dah masak je, saya akan masukkan daun kari dan juga sebahagian bawang. Apa dia bawang Holland tu? So, ini just a little bit saja ya. Saya dah masukkan ke dalam. So, senang cakap saya bahagikan lah. Saya membahagikan. Okay, saya ingatkan kawan, sebiji bawang Holland ni tidak saya masukkan sekaligus untuk bahan terakhir atau bahan garnishing dia. Ya, bahan penyedia last sekali bila udang sudah masak, tidak. Tapi sebaliknya, sebahagian itu saya akan masukkan ke dalam minyak yang dah panas. Daun kari bersama saya akan masukkan sedikit ke dalam minyak yang dah mulai panas ni. Okay, so saya cuba ya, bismillah. Minyak dah mulai panas sebab saya dapat mendengar bunyi kegaringan dan kenyaringannya. Okay, so bismillah. Dia boleh masukkan. Nah, dapat dengar kan bunyinya? Ya. Yeah. Dan terserah anda juga ya kawan kalau anda rasa. Dan terserah anda ya kawan kalau anda nak tambahkan dengan nak contohnya beberapa ulas bawang putih ke, sedikit irisan halia ke. Ya, tak kenal. Tapi saya just nak gunakan bawang bombay saja. Eh, bawang bombay pula maaf. Bawang Holland. Astagfirullahaladzim Mas. Jauh ni pergi sampai ke India bawang bombay. Okey. Bawang Holland untuk saya. Sikit lah. Alright. So, yang sebahagian lagi untuk bahan terakhir. Begitu dengan 2 batang lada merah ya. Okay, so sekarang kita kacau. Biasanya kita kacau. Kita lawatkan ke sebelah mesra seperti biasanya. Masya Allah, aroma bau bawang Holland ya guys. Seriously, sangat-sangat menyengat. Sangat-sangat mengikat ya. Ya. Yeah. Okay, dan saya juga bakal turut masukkan sekaligus daun kari. Tapi saya tak semutkan. Seperti mana anda dapat lihat dalam tabuan ni. Yes, saya masukkan. Masya Allah, bau aroma daun kari dia pula, guys. Serius ni. Okay, sedikit dah ya. Okay. So, baki yang ada ni, ini untuk bahan terakhirnya. So, kita dapat nanti melihat dia punya macam-macam cakap fresh, ya, dia freshness. Kesegaran dia tu. Masya Allah. Serius ni kekawan bau aroma daun karinya. Bersama bersama dengan kawan Holland tu, dia bergabung ya, bergabung tenaga bersama, memang booms. Serius ni memang booms. Ya Allah. Sebab itu saya nak menyanyi dengan kawan. Serius ni. Ayo sayang kita bersua.
Yesua, ayo kita bertemu-temu-temu-temu-ting. Alalalilale. Sesuai lah ya, sangat-sangat serasi dan sesuai dengan segmen tangkutan-tangkutan saya ni bersama Chef Mas. Kan, gitu. Okay, so kita cuka-cuka lagi sedikit. Kamu cuka-cuka sehingga ini pun mesra. Okay, so bawang pun dah mulai, nak kata dah mulai layu tu. Dan terserah anda juga kalau anda nak taruh daun kari, anda nak tukarkan kepada daun limau contohnya. Boleh saja. Demi makan seluruh hidup, okay. So, anda ambil dalam satu helai ke dua helai ke terserah anda. So, menambahkan lagi dia punya flavor, dia punya aroma, dia punya rasa. Ya. Yeah? Okay, so sekarang ini saya dah nak masukkan, saya dah nak tuang. Saya dah nak tuang sos black pepper atau sos lada hitam ke dalam. Okay, so bismillah. Kita tuang guys, kita tuang ke dalam. Yes. Okay, so terserah anda nak gunakan berapa banyak. Okay. Wow, ni nampaknya dah nak dekat hampir. Oh, serius ni dah nak dekat hampir sebotol ni. Ah, saya tak sangka, saya ingat kan nak gunakan sedikit saja atau separuh saja. Tapi nampaknya sebotol sekali lah kawan. Ya, yeah, serius ni tak? So dalam ni, dalam botol ni tadi. Okay, kacau-kacaukan, gaulkan. Baik. Masya Allah ke kawan. Ya Allah. Seriously guys, saya tak tahu. Aromanya sangat-sangat menyengat, sangat-sangat memikat dan menggoda ya. Bau sos lada hitamnya. Okay, so dalam sos tadi yang dah habis tu, saya nak tuangkan air. Yes, bismillah. Saya dah tutup untuk botol tu. Dan saya dah guncang. Saya dah guncang, okay. So, kita kasih cik-cik dia. Okay. Cerita. Cik-cik-cik. Okay. Dan kita buat ke dalam. Okay. So, tak baki. So, saat itu tu masih ada yang sebenarnya dalam botol ini. Jadi, sayang kan. Okay. So, nampak tak ini dah betul-betul dah habis. As you can see here. Gitu. Ini sudah tak lebih nak buang pula. Okay, so kita kacaukan. Dan minyak masak ni terserah anda ya ke kawan. Terserah anda kalau anda tak mau tuang seperti mana yang saya percara tadi. Anda nak kurang ke sedikit pun boleh. Tapi macam saya, saya tak mau terlampau kurang. Saya pun tak mau terlampau lebih. So, pada saya, panas macam itu dah okey lah. Masya Allah. Oh, dia ke kawan. Sekejap, okay. So, sekarang ni. Tibalah masanya untuk sang udang masuk ke dalam. Selepas sekarang sang udang menanti ya. Okey, so bismillah. Masukkan perlahan-lahan. Dan terserah tetap ada juga ke kawan. Kalau anda nak kupas dulu kulitnya, boleh saja. Tapi as for me, saya tak kupas kulit dia. Okey. So bila after done memasak, bila saya selesai memasak, bila waktu yang kita nak makan tu, betul tak, itulah keseronokannya. Tangan kita mengupas sambil nak makan tu kan. Okay. Okay, so ni kita bagi dia, buang ke dalam. Okay, jadi so kita kacau-kacau dia sekejap. Ya, kacau-kacau sikit. Dan lepas tu kita akan tutup dia kan kawan. Yeah. Oh, Masya Allah nampak tu. Oh, tengok tu. Sekejap ya. Oh, sebelum tutup, sebelum tutup tu saya nak bubuh sedikit garam. Kita lihat ya. Ya, saya nak bubuh sedikit saja garam, tak banyak. So dalam sos tadi tu saya pasti ya, dah ada dia punya own garam. Ya, yeah, I think so. So kita tak banyak. Tak sedikit je. Okay. Okay, cukup betul. Okay, dan kita tutup. Dan setelah dalam beberapa minit kemudian, after few minutes later, insyaAllah barulah kita akan buka. Kita akan cuba jenguk cak sama dia. Okay, kita akan tengok bagaimana hasilnya nanti. Dan barulah kita akan masukkan sebahagian bawang Holland ke dalam berserta bersama dengan 2 batang lada merah. Okay, so last kali nanti saya akan masukkan sebahagian bawang Holland berserta 2 batang lada merah yang telah pun dihiris, saya potong, dan juga of course sebahagian daun kari. Itu just macam dia last lah ya.
Okay, so after few minutes later, setelah beberapa minit kemudian, jom kita tengok ya. Bismillah. Wow. Nampak tu? Nampak tu ke kawan? Masuk kacang. Gaulkan. Masya Allah, serius ni kawan. Aroma dia. Bau lada hitam ni tu. Sos lada hitam ni. Okay, so now dah boleh masukkan sebahagian bawang merah dan juga 2 batang lada merah ke dalam. Bismillah. Okay. Ya, kacau-kacaukan sikit ya. Kacau-kacaukan sikit. Tapi tak perlu terlampau lama sebab saya tak mahu bawang dan lada tu terlampau masak. Saya nak dia macam fresh-fresh gitu. Okay. Kalau nak tambah sedikit air, nak bagi dia lebih berkuah pun boleh, tapi kalau nak dia pekat-pekat macam ini pun boleh, terserah ya. Okay. So, saya nak tambah sedikit sajalah air, tak perlu banyak ya, sedikit saja air. Saya tak mau, untuk saya lain, saya tak boleh terlampau cair. Okay, and finally, saya akan masukkan sebahagian daun kari ke dalam. Okay, kita tutup. Dan dah boleh switch off perut nasi. Dah siap. Inilah dia. Udang masak black pepper versi Mas. Masya Allah, nampak tu. Okay, so selamat mencuba bagi siapa yang mencuba. Terima kasih.